Kalau kokedama sendiri itu teknik menanam, jadi seperti bonsai, kita mengadopsi teknik dari Jepang. Nah, koke itu artinya lumut, dama itu bulatan. Nah, sehingga menanam tanaman pakai tanah dibulatkan atau media lain dibulatkan, kemudian luarnya dilapisi dengan lumut atau moss. Nah, kalau di Indonesia, jadi kita menggunakan sabut kelapa untuk pengganti moss.